Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak check dia punya buah poket lah. Sama ada kena tak kena dekat cam yang kita pakai tu lah. Okay, sekarang ni aku nak pasang piston dan kita sambung lah kerja-kerja pemasangan untuk enjin yang spek ni lah. Okay, okay, jom. Kali buat tongkat sana dulu kita harus sana. Dalam kan lagi? Dalam kan? Dalam kan lagi? Ini nanti ada. Okay. Hilang kereta. Okey, yang ni aku dah ukur dia punya, dia punya apa ni, dia punya poket bawah. Okey, good. Poket bawah dia terpotong je, tengok. Cukup dalam mak. Kalau cukup dalam, okey ni. Ya. Yeah. Okey. Boleh tengok eh. Bahagian intake semua cukup dalam eh. Tak payah buat lagi bucket valve. Alright, ini kita tengok bahagian exhaust pula.
Ada jap. Okay, boleh tengok ni. Belah exhaust pun bagus lah. Tak ada masalah. Okay, dan aku boleh terus pasang untuk enjin ni lah. Dan tengok kalau sempat ni hari, kita kasi hidupkan. Okay. Boleh, sama tu. Okay, aku dah pasang enjin ni dekat bodi motor aku lah. Exhaust tu jangan tengok lah, exhaust tu buruk eh. Tapi lama juga lah exhaust ni berkhidmat dengan, dengan aku. Okay, aku nak hidupkan enjin ni. Motor ni menggunakan carburetor Honda NSR 28mm. Maklumlah, ini dia yang aku ada dulu sementara. Sebab yang body power aku dah aku humban dah. Ada projek lain lah tu, body power tu. Yang ni, jadi aku gunakan body EFI aku untuk hidupkan enjin ni lah. Jadi, kita tengok hasil dia kejap lagi lah. Aku hidup kan, minyak hitam semua aku dah masukkan. Petrol semua dah ada. Yang ni, sebab aku nak hidupkan enjin je. Bahagian, apa tu, bahagian buff cap atas aku belum tutup lah. Pasal aku nak tengok adakah minyak hitam dia cantik naik lah. Okay. Enjin ni minyak hitam dia naik eh. Berselerak. Sekejap lagi kita check lah sama ada leaking ke tidak enjin ni eh. Dia agak keras lah kalau pakai kelas
Ducati, tapi memang cukup grip lah. Bagi aku memang best lah, super clutch SW4. Okay, bawah pun tak ada masalah, tak ada leaking. Dan kejap lagi aku nak try buat jalan-jalan lah ini. Okay, enjin tadi aku dah letak dekat motor NSC ni. Tengok aku nak pergi jalan-jalan, tengok pakai dulu satu hari lepas sebelum aku nak serahkan dekat owner lah. Ni aku ada seorang adik nak teman aku pergi Ranggi Town sekejap lagi, aku nak bawa motor ni. Hari ni adalah episod terakhir untuk enjin EFI Class 1 Spec 58 Jack 3 tu. Dia menggunakan gasket sekeping. Okay, sehingga kita bertemu di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.